newest, cheapest, and fastest delivery in Express service. Introducing Moto Express PH. You can now leave your shopping and delivery needs with us without much exposure and interaction to people outside. Mapa grocery items, medicines, foods, and other essentials and halal certified products, kami na ang mamimili at maghahatid sa'yo. Sinisigurado na ligtas, in good and quality condition ang mga pabili o orders sa delivery service na iyong ia-avail. Para sa maayos at mabilis na delivery at order mo, ipamoto mo na. Download Moto Express PH app through Google Play that is built to deliver beyond your expectation. Tara na dito sa Moto Express. Dahil moto mo to. Are you craving for some milk-tea donuts but you're watching your diet? Good news! You can now enjoy a healthier and superbly delicious keto milk-tea donuts here at Winkle Milk Tea and Winkle Donut. Has fewer calories, so it's good for the health and diet conscious and controlling weight. Why choose Winkle Milk Tea and Winkle Donut? The first halal-certified milk Winkle Teas and Winkle Donut in the Philippines. The first healthy keto milk tea franchise in the Philippines. FDA approved. Uniquely infused milk tea flavors with high-quality ingredients and premium taste. And if you want a healthy and refreshing franchise opportunity, a competitive healthy blended milk tea and donut franchise awaits you. We have business opportunity options you can choose from. Online seller, micro franchise, unit franchise, master franchise, international franchise. Order via our Facebook page, Winkle Tea and Winkle Donut, or contact 0995-551-4380 to experience this happiness in a box with your favorite Winkle milk tea and Winkle Donut. Hello everyone, today I'm going to teach you on how to register in our platform. Firstly, you need to click www.ejasmine.com. This is how our platform interface looks like once you click www.ejasmine.com. As you can see, on the top right corner, click the login or register button. You will see two options, which is login button and register button. If you already have an account, just simply fill in your details. But if you does not have an account, click the register button and fill in your details requirement. If you are interested for becoming a vendor, you can click become a vendor button below. For vendor registration, you need to complete the details requirement. If you have halal certificate, you need to upload it on this section. Last but not least, once you have completed all the detail requirements, just click the register button. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Good morning. Bagaimana umaga? Saya masih lagi saya pengacara Al-Fakir, Halal TV Shopping Malaysia. Hari ini 6 Ogos 2021. Hari ini saya insyaAllah bersama dengan Puan Ruby. So, kita akan bersembang tentang hari ini tajuk ataupun topik kita hari ini kita tekankan ialah street food. Berkenaan dengan street. Kalau semalam halal mat, hari ini kita pergi kepada topik street food. Okey, mungkin Puan Ruby dah ada di siaran. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Boleh dengar? Boleh dengar saya ke? Teruskan Puan Ruby. Hello. Okay, ada. Ya, Waalaikumsalam. Hello. Ya, hello, ya. Ya, boleh dengar? Hello. Ya, boleh dengar. Tapi, ya, sangkut-sangkut. Oh, sangkut, ya. Saya tengah connection share. Okay. Hari ini kita... Boleh. Kita punya connection hari ini kurang baik.
Hello. Rekan line di sana okey sebab atau saya yang ni? Saya punya line yang kurang jelas. Kurang jelas kan? Ya. Mungkin dari saya yang problem. Jadi saya ingin sebenarnya share satu video berkenaan dengan halal street yang halal street sebenarnya ada di mana-mana ataupun street food, sorry. Kita selalu dengar street food. Kalau di Malaysia kita terkenal dengan pasar malam ataupun bazaar ataupun uptown yang mana banyak menjual makanan-makanan. Dan mungkin ramai yang rindu dengan makanan-makanan yang jual di tempat-tempat sebegini. Dan sebenarnya baru-baru ni saya pun ada pergi travel di Kuala Lumpur dan saya cuba mendapatkan gambar-gambar ataupun video-video berkenaan dengan street food yang berada di contohnya di Kampung Baru, di Kuala Lumpur. Masih ada walaupun tak semeriah dulu. Jadi hari ni mungkin kita akan share sebab kadang-kadang daripada street food ni sebenarnya lahirnya idea kepada kita punya usahawan ataupun peniaga-peniaga yang ingin memajukan produk yang mereka usahakan. Seperti contohnya, dah jelas ni. Contoh kita play dulu video ni. Kita tengok dulu. Sebabnya dah lama rasanya, ramai juga yang mungkin terkesan gara-gara PKP MCO tidak dapat. Okay, ni salah satu video yang saya cuba share dahulu di awal rancangan ini. Ini contohnya sate. Sate adalah merupakan makanan paling antara yang popular di Malaysia. Sate ini juga saya rasa ada di negara-negara lain, contohnya di Filipina juga. Mereka memang penggemar, ramai yang menggemari makanan-makanan yang berasaskan bakar seperti sate. Di Jepun saya pernah makan, mereka ada juga mereka bakar jagung ataupun mereka ada juga sate tapi dia orang bagi nama yakitori, lebih kepada ayam yang dipanggang menggunakan sos ataupun soy sauce. Ini adalah peminat sate ayam. Ada juga peminat dan juga melalui ini ada juga yang mungkin menjalankan aktiviti seperti membuat sate frozen yang dipacking cantik yang boleh supply ke mana-mana dan boleh dimakan dengan cara preheat menggunakan microwave ataupun dipanggang balik menggunakan dapur. Okey, ini satu lagi makanan yang saya rasa kuat menarik di Malaysia, merupakan sarapan pagi. Namun makanan ini dipanggil nama roti canai ataupun ia sinonim juga dengan roti bom. Ada sedikit kelainan dan juga murtabak. Ini antara makanan-makanan yang sama dari segi peringkat ataupun ni, bentuknya. Cuma ada sedikit kelainan dari segi cara membuat dan juga bahan-bahan yang ada. Dan saya rasa sebelum ni pun di dalam TV Shopee pun kita ada mempromosikan produk-produk ini seperti yang dipromokan oleh Tisha Food, yang mana mereka ada mengeluarkan roti prata. Roti prata pun adalah salah satu roti yang asasnya lebih kurang sama dengan roti canai, dipanggil roti canai. Dan saya masih ingat cerita roti canai ini ketika saya pernah travel ke Australia dan ketika itu saya bersama dengan saya daripada Japan dan datang ke Australia untuk melancong lebih kurang dalam seminggu. Dan antara makanan yang dibawa oleh sahabat atau satu flight ini adalah roti canai frozen. Ketika itu adalah sekitar tahun 2000 saya rasa. Dan saya rasa makanan yang dibawa tu menjadi popular di luar. Maksudnya di Australia, rakan-rakan kita yang berada di Australia mungkin rindu dengan makanan ni ataupun makanan seperti roti canai ini apabila mereka di luar negara. Mereka nak dapatkan balik. Jadi ini adalah peluang untuk anda semua yang boleh mengusahakan roti canai frozen ni.
Selain daripada makanan, street food kita ni banyak ataupun kita ada juga minuman, seperti contohnya kalau kita dapat lihat ni, saya rasa ini adalah minuman sikit as blended. Dan antara yang menjadi kegemaran kalau yang di blend ni adalah coconut shake. Kalau kita dapat lihat di mana-mana juga, coconut shake tu dijadikan sebagai ice blended. Coconut ataupun kelapa di blend dengan isinya. Kemudian dimasukkan air kelapa tu sendiri dan diletakkan ice cream. Kebanyakannya menggunakan ice cream vanilla. Ini adalah satu minuman yang sangat popular di waktu panas seperti sekarang, mana suhu menjangkau lebih daripada 36 ke 37 darjah Celsius. So ni adalah coconut shake yang dibuat di street food ataupun di pasar malam. Untuk pengetahuan semua, sebenarnya produk seperti ini maka lahirlah produk-produk seperti minuman bentuk powder, yang mana kebanyakan pengusaha cuba mencipta satu resepi untuk seakan-akan seperti serbuk ataupun itu ada perasanya adalah seperti rasa kelapa, dan di blend juga menggunakan ais dan diletakkan susu ataupun pemanis seperti gula. Jadi antara powder yang antara yang paling famous, saya rasa yang banyak kebanyakannya dijual ataupun menggunakan ice blended ni adalah minuman seperti perisa kopi, tea. Sekarang ni yang paling famous antaranya adalah green tea. Kita ada juga yang tea biasa, tea dan kopi dan juga pelbagai rasa dari segi perisa buah-buahan seperti mangga, seperti yam dan juga orange, okay. Jagung pun antara yang popular. Okay, sikit start di sini. Okey, ini adalah satu lagi makanan yang saya rasa antara yang memberikan impak yang banyak kepada pengusaha, iaitu pembuatan ayam goreng. Dan ayam goreng ini biasanya digoreng rangup dengan tepung yang ramuan sendiri, tapi mereka kebanyakannya menggunakan isi ayam. Dan antara yang orang kata menu yang antara menarik di street food di Malaysia. Makanan ni biasanya dimakan bersama dengan perisa, sama ada yang pedas menggunakan serbuk lada, dan juga ada juga pelbagai perisa menggunakan mayonis dan juga menggunakan sos. Kita boleh lihat dia punya bentuk sangat lebar. Okay, ini yang digoreng ya. Digoreng rangup. Kemudian akan dipotong-potong. Kita dapat lihat dia punya saiz dia. Sangat besar.